Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wardah Tasik, channel yang senantiasa memberikan ilmu dan inspirasi tanpa batas untuk kebutuhan pekerjaan kalian. Oke, di video kali ini kita akan belajar cara membuat huruf timbul. Untuk pertama kalinya ya kita membuat huruf timbul ini. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk dipelajari. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, saya sarankan untuk subscribe channel ini. Klik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi seputar dunia pengelasan. Oke, selamat menyaksikan. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu plat pesigel tanis ukuran 1 mili. Kemudian kertas karton yang sudah kita bentuk menjadi huruf. Dan gaya huruf bisa disesuaikan dengan keinginan kalian tentunya. Kemudian jiplak plat menggunakan kertas karton tersebut menggunakan spidol ataupun pensil. Kita coba mulai dengan huruf O yang gampang dulu ya, oke? Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan sesuai jalur garis yang sudah kita jiplak tadi. Banyak cara atau alat untuk proses pemotongan plat yang bisa dipakai, antaranya gergaji tangan, jigsaw, atau alat yang lain yang bisa mempermudah pekerjaan ini. Pada proyek pembuatan huruf timbul ini, kita membuat 16 buah huruf timbul dengan 11 huruf besar dan 5 buah huruf kecil. Kemudian kita buat pinggiran atau box untuk ketebalan huruf timbulnya dari plat besi juga. Ukuran ketebalnya kita ambil 7 cm, itu bisa kalian sesuaikan ya ukurannya sesuai dengan kebutuhan skala papan bannernya nanti. Oke, kita pasang platnya sesuai dengan tekukan huruf tersebut. Bisa kita klaim untuk memudahkan pengelasan ya, seperti ini. Karena besinya tipis, kita menggunakan besi ukuran 1 mili. Kita las dengan sistem total aja atau cantum-cantum, karena lawan melintir apabila dilas full. Dalam sistem las total seperti ini juga, kadang sering suka melintir juga. Makanya kita akalin dengan menjepit plat bagian bawah itu dengan besi seperti ini, supaya bagian depannya itu nanti rata. Dan ingat ya, jangan ada pengelasan dari luar. Usahakan bagian luar itu nanti menjadi bagian yang termulus atau yang paling rapi. Karena bagian ini yang paling terekspos nanti pertama kali oleh orang-orang. Kemudian kita kasih tahanan rangka dari plat besi juga, berfungsi nanti untuk lubang sekrup ketika proses pemasangan huruf timbulnya ke banner. Kita las di beberapa titik sekiranya nanti dibutuhkan untuk pemasangan. Oke, seperti ini hasilnya. Dan sekarang kita coba sekali lagi dengan huruf O kecil. Prosesnya sama ya seperti tadi, kita mulai pasang dari bagian dalam dulu. Sama seperti tadi ya, kita jepit dulu agar tidak melintir. Dan apabila keluar garis atau terlalu ke dalam, bisa kita betulin dengan menggerinda dan dilas lagi sesuai garis lengkungannya. Untuk pertama kalinya ya kita membuat huruf timbul seperti ini, perlu kesabaran dan ketelitian juga yang sangat besar, karena akan menghasilkan nilai-nilai kerapihan di akhir pekerjaan ini. Jadi pantas saja dari harga juga cukup lumayan, dari segi bahan juga banyak yang terbuang dari sisa-sisa potongan huruf, yaitu akan menjadi limbah.
Setelah itu, gerinda bekas las-lasan yang menuju keluar cukup dengan gerinda amplas saja agar tidak terlalu memakan atau menggerus permukaan plat besinya. Biasanya menonjol hanya sedikit berupa titik, namun apabila tidak diratakan itu nanti bakalan sangat terlihat, dan terlebih apalagi dicat nanti dengan cat warna yang glossy bakalan sangat terlihat. Oke, selanjutnya kita dempul, fungsinya untuk meratakan juga, namun yang paling penting proses penumpulan ini untuk menutupi celah-celah di antara pertemuan plat besi tadi supaya terhindar dari genangan air yang dapat menyebabkan karat jangka panjang. Meskipun ini plat galvanis ya, atau disebut juga plat anti karat, namun ketika bagian platnya kena lasan, itu bahan galvanisnya atau bahan anti karatnya itu akan hilang terbakar. Maka usahakan tetap didempul dan nanti dikasih juga cat dasar epoxy ya, atau anti karat, bisa juga dengan mani. Yang paling penting adalah cat anti karat. Kemudian kita haluskan dengan gerinda amplas agar cepat. Yang selanjutnya nanti bisa pakai tangan untuk penghalusan yang lebih halus lagi. Selanjutnya kita masuk ke proses pengecatan dasar atau epoksi. Kita siapkan dulu catnya, bisa pakai mani juga ya, yang penting cat dasarnya yang berbahan anti karat. Kita cat mulai dari bagian dalam dulu, bisa dikuas atau dicat semprot, yang penting jangan ada yang terlewat ya, karena nanti bagian ini bisa saja tergenang air hujan ya, jadi usahakan cat yang tebal. Setelah kering, kita amplas lagi, ratakan sedikit ya bekas epoksi-epoksi yang kasar agar benar-benar halus. Nah. Oke, seperti itulah kawan-kawan. Proses belajar pembuatan huruf timbul untuk pemula ya seperti kami ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih baik dari ini, dan yang paling penting ada gambaran lah dan terinspirasi dengan pekerjaan ini. Di video berikutnya itu nanti kita akan buat cara pemasangannya hingga selesai. Maka pantengin terus ya channel Wardah Tasik. Subscribe, like, share, dan komen, karena di channel ini yang paling menginspirasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.